Dalam rangka perayaan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-74, warga Kelurahan Trogomas, Kecamatan Lawakwaru, Kota Malang, menyelenggarakan acara Pesona Trogomas yang bertemakan Heritage. Di mana mulai penataan stan, makanan, dan minuman semuanya berkonsep tradisional. Ada juga barang-barang kuno yang dipamerkan. Berbagai macam kesenian tradisional juga ditampilkan untuk memeriahkan Pesona Trogomas ini, seperti kesenian reog, jaranan, dan lain sebagainya. Persembahan tari Gandrung Banyuwangi menyambut kehadiran para tamu undangan yang dilanjutkan dengan sambutan dari Camat Lawakwaru, Imam Badar, sekaligus secara resmi membuka perhelatan Pesona Trogomas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Para alim, para ustadz-ustadzah yang kami taati fatwa-fatwanya, berkhusus yang kami hormati sebagai saudara saya. Alhamdulillah, hari ini kita dipertemukan oleh Allah SWT di dalam rangka untuk bersama-sama mengikuti rangkaian Pesona Trogomas yang insya Allah digelar oleh para adik-adik Karang Taruna. Karena itu saya sungguh sangat apresiasi kepada adik-adik Karang Taruna atas nama pemerintah dan atas nama pribadi saya sampaikan penghargaan yang tinggi. Karena ini salah satu adalah mewujudkan kita mengisi kemerdekaan ini yang tidak pernah bosan-bosan, yang sudah dilalui berapa Agustus yang lalu, tetapi masih diteruskan. Insya Allah hari ini ingin menyuguhkan lagi kaitan dengan sore hari ini adalah Pesona Trogomas yang dengan sukarela adik-adik bekerja keras atas doa restu tentunya dengan Ibu Lurah yang didukung oleh para tokoh-tokoh masyarakat, LPMK, kemudian BKM, ibu-ibu, PKK, dan semua unsur terlibat yang semata-mata adalah untuk mensyukuri bahwa kemerdekaan yang ke-74 tahun ini kita sebagai penerus berkewajiban untuk mengisi di dalam kemerdekaan itu sendiri. Karena itu sekali lagi saya sampaikan terima kasih. Termasuk kepada tokoh-tokoh masyarakat, saya juga tidak lupa menyampaikan rasa hormat dan terima kasih atas support dan dukungannya kepada adik-adik Karang Taruna sehingga sore hari ini, tidak tahu sampai kapan ini, dua hari. Mudah-mudahan mulai awal yang direncanakan oleh adik-adik Karang Taruna sampai akhir bisa berjalan dengan baik. Dan kemarin memang sempat ke saya, nanti Abi, tolong Abi bisa hadir. Waktu itu ketemu saya acara malam di acara di Karang Taruna di kecamatan. Insya Allah saya hadir. Nggak usah undangan, aku diingatkan di Jabri saja, insya Allah saya hadir kalau nggak ada acara. Dan alhamdulillah sore hari ini atas kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa, saya bisa bersama-sama untuk datang dalam rangka untuk menyaksikan Pesona Trogomas dalam rangka peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-74 tahun. Baik Bapak Ibu semuanya, itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Ini apa ini? Terus membuka. Oke. Mari kita bersama-sama karena sudah banyak yang menunggu, biar kita bisa langsung menyaksikan di sana. Saya juga ingin tahu apa yang ada di dalam sana, karena saya baru pertama ini saya hadir dalam rangka Pesona Trogomas ini. Dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, maka Pesona Trogomas hari ini tanggal 21 hari Sabtu, tanggal 21 September 2019, Pesona Trogomas yang dilakukan oleh adik-adik Karang Taruna kami nyatakan dibuka dan dimulai. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf. Billahi wa taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.